Ini video amatir saat mobil minibus yang terbakar di SPBU Lare-Lare, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Api dengan cepat membesar dan juga membakar mesin pengisian BBM. Petugas damkar yang diterjunkan berupaya memadamkan api agar tak meluas ke SPBU. Akibat kebakaran ini, seorang penumpang alami luka dilarikan ke Puskesmas Buah untuk mendapatkan perawatan. Sementara pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan menggelar olah TKP. Kronologis kejadian kebakaran di Pertamina Lare-Lare itu akibat koslet HP, maksudnya koslet HP pas pengisian tangki mobil, driver yang ada di mobil itu sementara menyalakan HP atau sementara menerima telepon. Jadi titik pertama munculnya api itu di nozzle pengisian pada tangki Pertamina. Jadi itu yang menimbulkan api pada Pertamina Lare-Lare. Sekitar ada berapa? Dia sekitar 20 menit atau sekitar 25 menit pemadaman. Apa ada korban, Pak? Ada korban tadi, laki-laki. Itu pun dia lecet di bagian tangan kiri dan patah tulang tangan kanan.